atau sekitarnya. Ya. Atau apa namanya? Gue tak sana kayak sih ekor. Neng motor pedes. Neng hero bebas kepres. Ayo bebas itu bakso untuk pedaging kira-kira masih begini. Pakai kenapa ekonomi tiko atau 1000 ekor ya. Diambil telurnya kok. Untuk apa telurnya? Telurnya adalah untuk nandur. Ini orang Indonesia. Itu arah tulisnya seperti itu. Itu Indonesia. Nek karena Indonesia nggak boleh. Tubuh virus flu burung. Ya bang. Masih gitu. Kita masih punya kekuatan kalau pemerintah terus mengembangkan. Dan sama orang kendaraan. Biar larut nanti kedua orang kotoran. Campuran pakan ini komposisinya apa saja, Mas? Komposisinya sentrat 1 kg, punya 1,5 kg untuk bebek finisher. Untuk jumlah berapa bebek itu? 100 ekor. 100 ekor. Itu diberikan pakan itu berapa kali sehari? Sekali saja, cukup sore. Sore ya. Jadi tiap hari harus ngecam semacam ini untuk bebek-bebeknya ini. Iya. Sama panen kira-kira habis berapa pakan ini? 100 350 kilo. Untuk capai bobot 1819. Usia 35 36 hari. Lama menjadi peternak bebek daging ini? Udah 4 tahun, Om. 4 tahun. 4 tahun. Sudah mampu beli apa saja ini selama sudah 4 tahun ini? Bisa beli sepeda dan tanah. Alhamdulillah. Bayar apa pura? Dianggur. Tentang dulu. Padahal ada Mbak Sumat kok.
siang ini kita bersama peternak yang luar biasa, panggilannya Cak Mat, saya manggilnya Mat Bebek, yang punya apa? Farm apa? Potat Farm. Potat Farm. Nah, beliaunya ini cukup berpengalaman dalam hal peternak bebek pedaging di Kabupaten Pasuruan dan cukup dikenal luas oleh bakul-bakul bebek ya. Iya. Di mulai Probolinggo, Lawang, Sidoarjo, pokoknya hampir semuanya lah kalau itu. Ini pabrik ini kandang yang pertama, yang kedua masih ada dirahasiakan katanya. Tapi mungkin besok-besok kita akan ke sana lihat kandangnya gitu kan. Selain punya kandang juga dia punya toko. Jadi kita lihat aktivitas seharinya ngapain sih Cak Mat ini? Mulai bikin apa adonan, bukan adonan ya ini, apa namanya? Rasum. Untuk makan bebek. Jadi udah dijelaskan gitu kan. Terus ya ikuti kita lebih lanjut kepada beliaunya untuk bebek itu bisa sehat, bebek itu bisa apa namanya? Gemuk, nggak sakit-sakitan dan lakunya juga itu gitu. Oh ya, informasi juga selain jual bebek pedaging juga jual bibit ya? Ya, bibit sama pakan. Bibit, pakan. Nah, nanti kita akan ke tokonya, kita jalan ke sana sambil ya jalan-jalan lah, siapa tahu dapat janda di sana, oke. Kita akan ngobrol lebih serius sama dianya. Kayak opo ae hasil ternak opo hasil iki. Wis oleh opo ae terus ngapo ae ya, oke. Yuk. Ngerobol awakmu lho, Mbak. Iku cok itu gak miri ya. Nene. Tak lu gue, Mas. Bisa. Yes, yuk. Usia 30 hari lho. Berapa? 19 lho. Usia 30 hari. Panen. Wis ya Mas, langganan tuku bibit neng Cak Mat iki. Sudah lama. Sudah langganan ya? Iya. Peternak dari mana, Mas? Dari Purwosari sendiri. Purwosari sendiri ya. Enggak pernah ngutang, Mas ya. Cash terus. Cash terus, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irfan Ali. Sekarang kita berada di toko pakan Potat Farm daerah Sukorejo. Di sini menyediakan pakan berbagai jenis dari mulai starter, finisher, terus entrap dan berbagai obat lainnya. Bagi para peternak, khususnya di wilayah Sukorejo, Purwosari, Pandaan maupun Cendrono Cowe, kalau butuh DOD atau pakan langsung bisa hubungi kami ke sini